happy family, we are happy family. Sayang, kali ini Bunda mau kasih tips nih buat cewek-cewek yang suka make up tapi nggak mau ribet. Make upnya lagi viral. Ini cuma pakai lipstick, tapi bisa juga dipakein buat blush on, eyeshadow, dan masih banyak lagi. Penasaran kan seperti apa? Oke sayang, ini kita sekarang mau challenge. Karena sekarang tuh banyak ya, kalau misalnya tiba-tiba kita lagi pergi dan lagi gak make up gitu, terus tiba-tiba kita melihat misalnya mantan kita yang kayaknya kita sakit hati banget, kita mau membuat dia menyesal. Rada kreatif kayak gitu. Jadi kreatifnya punya pengalaman pribadi. Jadi ini bisa kita pakai lipstick gitu ya. Sekarang yang bisa dipakai misalnya buat langsung eyeshadow, bisa langsung buat blush on. Jadi aku biasanya aku giniin, terus di tap doang gitu. Ini tips buat apa Bun? Tipsnya? Ini buat kalau misalnya kita lagi makeup singkat ya kan. Kalau Anet kayak gimana biasanya? Kalau misalnya tiba-tiba nih ternyata Anet lagi di mobil, lagi di jalan, terus tiba-tiba Anet harus ada live. Biasanya pakai filter. Kalau udah makeup guys, pakai filter guys. Pakai filter atau enggak? Ya biasanya kalau pakai makeup, biasanya kalau makeup daily itu aku suka pakai cushion aja, terus pakai. Iya. Coba-coba di mata Net. Aku sih? Ini mau cobain aku ini nggak kan, deh? Coba deh. Ini lebih creamy gitu. Happy happy family, we are happy family. Setia. Nah, sayang yang di rumah gampang kan make up cuma pakai lipstick aja, tetap terlihat cantik dan pastinya no ribet-ribet club. Kekiling, we are happy family. Eh, sini. Sini Anti, sini. Sini. Kalau kan kebetulan belum ada make up sama sekali ya kan. Ini Anti di sini. Anet make upin sih. Iya, Anet bare face ya. Bare face ya. Atau Anti di sini? Enggak, Anti di sini. Anet make upin sebelah, Bunda sebelah. Enggak, biar tahu ini jadi benar-benar kalau misalnya kita kan dari tadi itu Anet bagus ya eyeshadow-nya jadi. Ini pakai ini. Iya, coba. Ini kan kalau lu coba ya. Sayang, Onti Wendy aja mau coba make up cuma pakai lipstick. Ini sih beneran tips yang hebat. Sayang di rumah yang bisa make up juga bisa langsung coba nih tips dari Bunda. Oke sayang, ini kita udah jadi, hanya pakai lipstick doang ini hasilnya. Oh my god. Iya, lu fotonya setengah kayak gini. Sini gue fotoin ya. Biar lu tahu Korea yang lu coba tutup setengah. Jadi kayak misalnya orang kayaknya gini. Padahal lu nutupin muka lu setengah, cepetan. Oke, kalau kayak gitu nih sekarang kita foto. Sekian dulu tipsnya. Siapa tahu nanti kita mencoba tips-tips yang lagi viral sekarang, oke? Sayang, meskipun cuma pakai lipstick tapi gak kalah cantik. Makasih ya Bun tipsnya. Pasti sayang di rumah yang suka makeup langsung dicoba nih. Sayang, masih inget gak sih sama kemerihan penampilan Onyo yang luar biasa di acara Indonesia Tunjukkan Bakatmu menuju Indonesia Mencari Bakat 2021 beberapa hari lalu? Sayang di rumah pasti mau tahu kan apa aja sih persiapan Onyo sebelum perform? Sayang, hari ini Onyo mau GR sebelum perform, nanti ditemenin ayah. Semangat ya Onyo, jangan grogi. Oke, sayang, ini sekarang Onyo mau naik. Mau duet sama Anti Meli. Sekarang kita naik ke atas. Ini sekarang ini kalau Onyo lagi nyanyi gini pasti ditemenin sama Onyo. Lain ya. Ini sekarang Onyo mau nyanyi sama Anti Meli guys. Miracle. Yeah. Woo. So many beautiful people.
menatapku menjauh.